memenuhi kebutuhan pengungsi Kabupaten Lombok Utara yang terkena imbas dari gempa beberapa waktu lalu. Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa mendirikan dapur umum. Beberapa relawan dibantu para pengungsi sejak pagi mempersiapkan makanan untuk mereka. Dapur umum pengungsian ini dikoordinasi Kementerian Sosial dapat menghabiskan 1,5 ton beras dalam sehari. Selain itu, beberapa bahan tambahan juga telah disiapkan seperti mie instan, telur, dan sayur mayur. Sukarmi menjelaskan, dari 1,5 ton beras hanya cukup untuk satu hari saja dengan kebutuhan 2 kali makan yaitu sarapan dan makan siang. Untuk lauknya cukup sederhana seperti mie instan dengan campuran sayur dan telur orak-arik. Kalau untuk satu bungkus, kalau kita mengikuti, ada sih biasanya paling tidak sampai belasan ribu kita bisa hasilkan sehari. Tapi kan itu tentu kita sesuaikan dengan jumlah pengungsi yang ada. Kalau sekarang ini yang ada kita tangani sekarang untuk di sini ini sekitar 5.000-an yang kita anukan per hari. Baik beras maupun lauk pauk, semuanya berasal dari posko induk dan bantuan dari para donatur. Dari Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan, GetTV.